2 dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa arus lalu lintas dari arah Medan menuju Rapto Parapat masih terpantau lancar. Begitupun sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Rapto Parapat menuju Medan juga masih terpantau lancar. Bagi masyarakat yang sedang melaksanakan mudik, untuk selalu berhati-hati dan taati peraturan lalu lintas. Jika lelah dan mengantuk, silakan beristirahat di rest area.